Assalamualaikum, selamat pagi geng. Semua dah kunci. Hari ni lancar macam biasa. Berkayak lagi. Aku turunlah. Aku kuranglah turun IB. Sebab tak turun IB lagi lah. Aku turun kayak dulu lah. Nanti aku akan turun IB lah. Gili-gili lah. IB kayak macam tu lah. Tapi buat masa sekarang ni banyak turun IB. Buat masa sekarang ni banyak turun kayak lah. Cuaca panas. Memang panas. Pagi lagi dah panas. Kan? Sekarang pun dah panas. Tu. Aku dengan Abang Taras. Pak 721 dengan seorang lagi Jai kot. Satu kabut, satu IB, dua kayak. Hari ni nak lancar. Angin pagi ni dah 5 knot. Tengah hari sikit kan dah 8 knot. Cuma ombak okey lah. Alun okey, 0.3 macam tu. Cuma angin lah. Drifting kuat lah kan. Jom lah kita lancar. Aku on the way nak ke kayak aku ni. Air tengah masuk, masang slow-slow. Right. Jom mancing. Right gang, aku dah settle cari umpan. Aku dah settle cari umpan. Aku dah setting trolling, aku dah setting. Kan? So aku tengah slow-slow naik atas trolling. Tengah set course. Yep. Selalunya masa trolling ni aku set course lah. Kalau ada side scanning, aku akan pakai side scanning lah kan. Side scanning dengan down scan. Lepas tu dengan map. Map pun kena ada sekali. So kalau korang tengok air berkedut-kedut, maksudnya angin kuat lah kan. Angin pagi ni 5.6 knot yang tu lah. Air menyurut. Sekarang ni dalam keadaan menyurut. Lepas tu dia akan pasang balik pukul 12 nanti. Aku trolling dulu pagi ni. Tengok lah macam mana, ketuk-ketuk ke kan. Tapi aku sebenarnya aku lebih suka trolling lah kan, daripada ketuk-ketuk ni. Kita tengok dulu hasil dulu pagi ni. Kalau ada hasil cantik, kita keep trolling lah. Kita maintain trolling lah. Kalau trolling tak menjadi, kena pergi ketuk-ketuk lah. Right. Dah, jom trolling. Kita mancing. Tunggu strike. Right, jom. Trolling tak mengena geng. Sebab tengok macam ada ikan bait. Lain bait tak ada. So aku try ketuk lah pakai UL ni. Ketuk kat sini. Tengok apa dia. Alright geng, ketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. First drop, ketuk-ketuk. Mati sendiri aku punya ni. Bukan bateri lah problem. Aku punya kamera ni problem. Tutup pakai UL ni. UL kan, UL. UL, UL. Tutup-tutup UL. Kerapu ni. Yes, kerapu guys. Kerapu. Ui. Alhamdulillah. Ketuk-ketuk UL. Huh, kerapu. Daripada Mr. Clone Kelawak. Kapu guys. Pergi off kamera. Aduh, pergi off kamera dia makan.
Lion UL gang. Padu semacam ni. Naik. Come on, naik. Come on, naik. Naik. UL ketuk gang. Mamba hitam. SC Hooda Hook. Jeep. Incredible Mr. Clone. Kelawak. Kat Fusor kot. Ya, kat Fusor. Pak cek kapu. Ya. Kau sorak ke apa ni? Kapu so. Sikit je kena. Alhamdulillah. Waduh geng, padu. Mr. Clone. Kelawak kan. I try like. Aku pergi off camera masa makan ni. Aduh, ay. Drop tu ambil. Seksa weh, angin. Serius seksa angin. Betul-betul ni guys. Tuk sikit je. Jangan kau terjun balik. Ombak. Alun tengah padu. Ketuk pun seksa. Kena lagi gang, kena lagi. Oh, putus. Yes, kelemahan dia. Habislah kalau putus. Kelemahan dia. Tak apa, cuba lagi. NUL. Aku nak kena maintain ni, seksa betul. Jeep 17 gram. Agus boleh tahan. Ketuk lagi, nak maintain lagi. Kena. Jangan putus, please. Jangan putus. Dia bertahan je. Tak besar macam tadi. Tadi padu gila. Terus. Kapu lagi ni. Yang dah banyak tu kapu sini. Tu yang tadi kasar. Kapu guys, hari ni kutip kapu. Panen. Kena. Alah, lucut. Aku drop balik. Padu ambil balik. Alah, lucut. Drop balik. Alamak. Padu. Agus laju. Angin laju. Jeep kecil. Nak tunggu dia turun drop. Seksa.
ni aku tengah drop. Tengah drop. Uish. Wah, lucu. Lucu-lucu drop balik. Alah, lucu balik. Oh, tengok balik, tengok balik. Alah, lucu balik. Oh, ada balik. Kepu ni. Macam ni orang kepu. Kasar ni. Come on. Come on. Makan dah. Cakap dah kepu kasar. Alhamdulillah. Huh, hari ni ambil kepu. Nak check. Huh. Alhamdulillah guys. Kapu ni kapu. Huhu. Kapu. Kapu guys. Mohon cepat drop. Oh, nak tunggu 17 gram ni dengan arus ni drop seksa. Biar kayak anyak dulu. Kayak anyak dulu. Lain macam Karen UL ni kalau main ketuk-ketuk ni kan. Angin dah start pick up, geng. Putus. Jangan putus. Naik. Jangan makan je. Jangan makan je. Oh, ni kapu kasut. Kita pindah. Ha, dah tak nak makan dah. Putus kan. Ha, aku repeat balik lah. Kali kalau nak try ni, aku kena isi leader kasar sikit lah daripada 12 pound ni. Asian leader Shimano. Ha, aku nak kemasikan jap. 4 ekor kami kat sini. 2 ekor. Sopas. Lucut. Macam biasa nak balik ni dia jadi sedikit gerun sebab aku tengok alun. Sebenarnya kalau ikut kau fokus hari ni dia punya wave tak tinggi mana, 0.2 0.3 macam tu je. Tapi sebab angin, angin laju kan. Sekarang ni lebih kurang dalam fokus tadi aku tengok 8-9 knot ni tu lah. Jadi dia ada pucah kat tepi. Tengok ni lah. Dekat tempat aku ni, kat tepi tu, dia landai. Jadi ombak akan naik cepat. Bila ombak naik cepat dekat air 3 meter, situ yang boleh jadi terbalik. Ramai yang dah terbalik kat situ. Dah banyak benda dah hilang kat situ kan. Patah, hilang semua kat situ. Ramailah yang kena. So aku kena hati-hati ni kan balik kan. Mungkin aku
Tengok lah macam ni kan, layan surf ke apa ke. Oh, wah kau ha. Itu yang bahaya tu kan. Dia tangan lun yang besar-besar ni lah. Itu yang kat tepi dia naik ombak. Itu yang boleh terbalik tu. So aku dah on dia balik lah. Spinder aku terus mati. Terus mati. Ether habis. So tak boleh lah aku nak pergi. Sebenarnya aku nak pergi kat satu spot lagi nak ketuk-ketuk. Tapi fish finder dah mati. Dah padam. Macam mana nak pergi kan. Tapi aku tengok kat tepi tu macam okey je. InsyaAllah okey kot. Macam biasa lah. Agak tak lepas ke terjun lah. Dia dekat 1.5 meter. Aku dah boleh agak lah kat mana 1.5 meter kan. Jom. Kita balik. Aku ingat hari ni aku nak jual ikan lah. Alright, Pak. Jaga, Pak. Lima ekor. Tiga, ha? Tiga. Bagi kat Jan dua ekor. Padu, Pak. Bagi kat dia satu. Eh, besar tu. Ya. Yeah. Ni pot ni. Wah, pot dapat. Otai, otai. Ni Jai. Ada YouTube kan? Ada. Ha, nanti aku letak dalam link kan. Kau bagi link eh. Ui. Bosok je nak. Jenah. Padu pak. Tumbuk sekali. Sampai lain. Geng, aku ingat aku nak jual lah ikan tu. Korang follow aku jual ikan eh. Right. Jom kita pergi jual ikan. Kayak aku dah duduk atas lah. Nijai Tupok 71 Sandi Awan Taras. Kita orang nak balik. So jom follow aku jual ikan. Aku dah sampai nak jual ikan. Jual lah semua kapu ni kan. Boleh lah kot. Dapat lah duit minyak sikit. Jom lah kita jual. Jom, jom. Bang, kapu bang. Boleh eh? Haa, haa. Aku cek jalan mudah je. Aku jual kat sini je. Aku tak jual kat tempat lain. Haa, ni lah kedai yang aku biasa jual. Ada ni sempoi kan. Boleh buang kapu je bang. Kapu boleh eh. Timbang kapu ni. Kapu je lah hari ni kan. Tak apa, tak apa. Boleh eh. Apa yang penting masuk dalam YouTube. Wah. Yang penting ada dalam YouTube kan. Memang. Kita masak sikit-sikit sumber oh, tu. Tak ada sempoi agak. Beres, beres. Janji lepas duit minyak. Bawa balik pun. Wih, bosonya. Oh, lama. Terima kasih, bang. Terima kasih, kak. Terima kasih. Alhamdulillah, rezeki hari ni, bang. Masih hasil lagi. Okay. Walaupun sikit abang ni ambil kan. Nak tengok ikan tu. Boleh, boleh, boleh. Ambil kamu tu. Gila, bosok weh. Kenapa ni? Pegang sekali ni, YouTube. Ya Allah, bilalah nak dapat ni. Dapat, dapat, nanti dapat. Ha, dapat abang. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Weh, bosok weh. Agak-agak ni. Gitu. Masuk dari YouTube tu boleh. Kena saya lama. Oh, kita tak ada. Ni bubu bang. Apa bubu? Bubu kilo tu bang. 6 kilo lebih. Ya Allah, bosonya bila aku nak dapat. Dapat, 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 dapat. Awak awak pegang orang ambil gambar tu. Alah, jangan bang. Nanti orang cakap menipu tu nanti. Apa? Kamu nak ni nak profiler sikit. Jang tu. Jang. Fuh, nanti dia jang call dia. Aduh jang. Bang, masih banyak bang eh. Okey, okey. Support dia kan. Okey, selamat. Abang ni brother ni baguslah. Selalu belikan aku. Okey bang eh. Balik dulu. Okey. Assalamualaikum. So ni kerja aku guys. Alhamdulillah RM90. Lepas lah aku naik si minyak. Beli barang-barang pancing. Ya. Yeah.
RM30 guys, kilo RM30 dia ambil. Kerapu RM30. RM30 kan, RM30 dia ambil. Alhamdulillah lah rezeki kan aku. Lepas lah aku duit minyak aku, duit apa, duit makan, duit minum. Ha, lepas lah, lepas lah. Marang-marang pancing kan, lepas lah. Aku nak bawa balik pun dah selalu bawa balik kapu. Ha, harga kapu RM30 dah macam tergiri kan. Sekejap aku ingat esok aku nak repeat lah, tak puas hati lah. Sebab apa tau? Sebab tadi aku pakai 12 pound je, kena buli kan. Kali ni aku nak kejap-kejap, tengah pusing kereta. Esok insyaAllah aku pakai besar sikit kot leader. Oh, tak boleh jadi lah. Tadi geng-geng tu padu juga, Abang Taras, Sport 71, Jai semua kan. Sama naik jenak, kosong-kosong lah tu. Jenak tengah masuk kot. Gila lah. Tapi weather sama pukul 12 je. Kurang pada, kurang lah, lebih pada tu dia pucah dengan angin masuk. Ada lori pula kan. Baik guys, macam tu akhirnya. Ni lah kedai ni, tunjukkan korang. Kedai ni, kedai ni. Berada tu sempat lah, sikit ke banyak ke dia ambil kan. Itulah harga yang dia bayar. Alhamdulillah. Kalau jual individu dalam RM30 kot sekilo. Tak kisahlah kan, aku jual kat sini, aku jual sekaligus je, senang. Aku tak payahlah nak tunggu-tunggu dah kan. So geng, korang aku enjoy dengan vlog aku eh. Terima kasih yang mana support. Aku nak balik, nak layan ABJ tu. Biasa kalau balik layan ABJ tu, lepas layan ABJ balik-balik rehat-rehat, aku nak kemas-kemas sikit. Lepas tu setting untuk esok pula. Esok aku turun lagi lah insyaAllah, kalau tak penat lah kan. Baik, right? Go aja guys. Bye-bye.